Saudara, berebut bantuan antar korban gempa kembali terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Akibatnya sejumlah pengungsi lansia tidak kebagian bantuan logistik. Berebut bantuan untuk korban gempa di Majene, Sulawesi Barat kembali terulang. Kali ini terjadi di area Sport Center Kelurahan Rangas, wilayah Sendana, Ulunanda. Hampir setiap bantuan datang, para korban gempa ini saling berebut satu sama lain. Akibat dari saling berebut antar pengungsi, pembagian bantuan jadi tidak merata. Bahkan korban gempa yang sudah lanjut usia yang seharusnya sebagai korban prioritas tidak menerima bantuan. Itu kan masyarakat memang kita sampaikan sama dia, termasuk popok, sarung, mie instan. Saling berebut bantuan bukan yang pertama terjadi. Sebelumnya di desa Labuang Rano, meski distribusi bantuan dikawal petugas polisi, warga tetap nekat menghadang petugas dan merampas paksa bantuan logistik berupa beras dan mie instan. Dalam sekejap, bantuan makanan tersebut habis sebelum dibagikan merata kepada warga terdampak. Sementara di halaman rumah jabatan lama Bupati Mamuju, sejumlah warga nekat menerobos masuk dan beramai-ramai mencari bantuan yang akan dibagikan kepada korban gempa. Mereka menilai dalam situasi bencana, persyaratan yang diajukan petugas menghambat proses pendistribusian bantuan. Mereka lebih dulu diminta KK dan kartu identitas lain, sementara sebagian besar rumah korban tertimbun reruntuhan. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat.